Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Selamat sore, jumpa lagi dengan Mas Anto Melita. Dan teman-teman, ini pada kesempatan sore hari ini sudah sore teman-teman ya, ini karena ini sudah jam 5. Nah, di batuk pileknya belum reda-reda teman-teman. Dan ini tadi itu habis saya belikan obat juga di apotek. Dan tadi tuh mau suntik, memang kliniknya masih tutup. Tutup keluar lah, karena kan kliniknya itu melayani panggilan juga. Jadi pas dipanggil keluar tadi pas ke sana, tadi simpangan di jalan, cuman ya aku ya nggak berhenti, ya nggak menyetop, karena aku habis habis dari klinik langsung ke apotek beli obat batuk. Ah. Dan ini teman-teman ya, ini dari kemarin, dari tadi malam itu tuh apa ya, anginnya itu kenceng banget teman-teman ya, kencang banget, was 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 was, sampai jagungnya pada roboh. Nah lu sengkene nemen oma, mbak sengkene nemen ambruk eh lah aku wir tuh seti tugel no tugel aku wih. Lu apa? Semplah-semplah wi. Lah wis sesuk enggak dirayu alum nganggur no. Jagung saya ternyata ambruk-ambruk, teman-teman. Ke ada angin ini. Lah wi, wit bayamnya sampai droser-droser iku. Ki teman-teman. Lah ki wit bayam, ki wit bayam metu tinggi banget to, teman-teman. Nah iki. Lah ki jagungku. Droser-droser. Padahal wis bunga loh, sayang banget, sayang banget. Walah, ya yang di sana juga ndrosor loh, yang di bawah sana teman-teman. Yang di bawah sana juga ndrosor. Terus yang di sini buah naga ada apa enggak? Enggak ada buah. Buah naga enggak ada buahnya, lagi ndrosor-ndrosor ki. Jagungnya lagi, wis sayang teman-teman, ke besok nggak diambil, dikasihkan kambing malah, ini wis nggak berbuah lah ini ki, lobong patah, kok. Wah, jagungnya hancur iki, wis tugel gitu teman-teman. Walah walah, jagungnya ambruk, karena anginnya itu lo kenceng banget dari semalam, tadi malam teman-teman. Dan hari ini tuh memang sengaja aku tadi tuh tiduran dan istirahat teman-teman, buat istirahat ya. Dan hari ini tuh sebenarnya aku nggak puasa hari ini teman-teman ya, karena ya masih minum obat juga iya, terus kondisi juga belum fit betul. Nah sebenarnya nggak puasa, terus pagi tadi tuh bangunnya juga kesiangan, biasanya 4:30 tuh sudah bangun, ini tadi jam 5 lebih loh. Nggak tahu kenapa ya, apa saking ini badan nggak enak ini apa bagaimana, saya kurang paham juga. Pokoknya intinya tadi tuh bangkong, ah malah ketian depan lem bangkong. Dan saya ucapkan terima kasih banyak dan yang sudah selalu support dan mendukung Akim ya teman-teman. Ah tapi sangat disayangkan sekali, ini pas pertama pas pembukaan nggak bisa puasa. Ah kuwi ana sing ceklek-ceklek nang arep kuwe yo an. Lek ya. Padha ndroso ke. Yo an. Ini ya, sudah dipetani. Ini alhamdulillah tuh sudah reda sore ini teman-teman. Wah, tadi siang. Ini loh. Ini pohon randu aja sudah tidak tegak lurus ya. Ini sudah tidak tegak lurus. Ke tertiup angin. Nah ini. Nah, seperti ini. Dan ini pohon seri pun juga seperti itu. Malik terbalik. Terbawa arusnya angin. Lagi pada rontok iki godhonge. Nah, ini jagungku sing ambruk. Teman-teman, dari siang.
banyak jagung ambruk. Ah, kemarahnya nggak kemana-kemana iki pisan. Namanya juga ambruk. Ah. Sangat disayangkan. Yang ditakutkan ya seperti ini, rawan pohon tumbang. Teman-teman. Wih, anginnya wis keluar lagi wih. Itu seperti itulah anginnya. Ah, ini cuman kecil teman-teman kalau beda sama tadi siang. Oh, tadi siang sampai buku 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 suara nih. Apa kayak? Nah, godhonge telo mentelung kabeh ning dhuwur genteng. Padahal sik ndek lho. Pindahane lek dhuwur disemplah wi kae. Ngebru genteng menian. Lha wis sik ndek lek trubus. Daun singkong. Akibat angin. Iki wis dipakan bolak-balik sik panggenye ae cangkemmu. Nah, oke teman-teman, tak makasih makan kambing dulu ya. Tak jeda dulu karena aku nggak bawa tripod. Nah, oke teman-teman, oke sudah pada makan. Kambingnya gila makan dijatuh-jatuhkan ya. Kemangan. Ya sampai, oh sampai menumpuk karena hujan tidak bisa terbakar gitu teman-teman. Dan alhamdulillah cuman hari ini tuh panas, mudah-mudahan dua hari ke depan panas jadi sudah bisa dibakar. Kalau ini belum nyala teman-teman. Wah, kacangnya Mbak Ani kebuntel suket, suketnya lemu-lemu. Ternyata aku beberapa hari nggak kesini ya. Kini jagung sudah mulai jantan. Jagungnya sudah mulai jantan. Cuman ini kalau ini jagung PT teman-teman ya, ini jagung PT, beda dengan jagung lokal. Kalau PT ini jualnya habis dikupas langsung ditimbang teman-teman, nggak usah jemur. Kalau jagung seperti ini, nah beda sama yang ini. Kalau ini kan jagung lokal, jadi ini sama punya saya itu jagung lokal teman-teman. Jadi habis dipetik ya dikupas, dijemur, pipil seperti itulah teman-teman. Eh, suasananya adem banget. Batnya mantep, bau enak kering ini lori. Tenan yakin, enak. Nggak apa-apa lah, yang penting panen meskipun sedikit, alhamdulillah panen jagung nanti. Bentar lagi bisa dibakar.
Niki stok rambanku tinggal yang di sini, teman-teman. Tinggal sedikit yang sebelah sini aja yang di pinggiran. Yang sebelah sana sudah saya bat. Niki kita di berubah sampai bengok. Wah, ini bunganya bagus sekali. Ini yang bisa dibuat bonsai, bonsai itu loh teman-teman, bagus sekali ini bunganya. Cuma kalau saya nggak telaten sih sama bonsai, perawatan. Lagi anginnya bakal semilir ki. Nah, sampai mentul-mentul ya teman-teman. Oke, ini dhuwur kono banter, anginnya kencang banget teman-teman yang di atas sana. Lagi sampai sini ki, lagi sam, lagi terakhirnya mendarat di jagung-jagung. Oke teman-teman, harus gitu aja dulu vlognya sore hari ini, dan terima kasih banyak sudah support dan magiem. Kita tahu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.